Halo my YouTube family, apa kabar? Kumaha damang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini aku ada di stasiun Girona. Aku mau nganterin temanku yang kemarin 3 hari ini ada di Girona. Aku mau nganter dia ke stasiun kereta api. Simak terus videonya, stay healthy, stay happy. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker ya guys, masker selalu ya. Udah jalan dah nih. Selamat pagi my YouTube family, apa kabar? Saya lagi ada di stasiun Girona. Saya mau nganterin Dani mau pulang, kampung. Dani mau pulang ke Blitar. Simak terus videonya ya guys. Jadi Dani itu tinggalnya kira-kira 100 km dari Girona. Jadi dari kemarin spend 3 days in Girona. Kita udah jalan-jalan walaupun nggak semuanya karena banyak tutup. Next time nanti kesini lagi karena sekarang dia udah tahu di mana aku tinggal. Jadi kayaknya jadi belum. Jadi ini Dani keretanya kira-kira 18 menitan lagi. Jadi aku mau nganter dia. Ini boleh naik ke atas kan? Boleh. Tapi kayaknya mungkin masih ditutup ya. Itu ada orang. Nggak tahu kita boleh naik apa enggak. Ini nanti Dani naik yang pintu satu. Iya, naiknya dari sini, dari eskalator dan port bu, itu kan 12 19. MD kok port bu, bukan Barcelona. Tadi ada ya 12 19. Oh. Mana ya? Ini keretanya Dani ternyata port bu itu yang kebalikan ya, berarti yang ke atas. Nggak tahu port bu itu di daerah mana kan? Nggak tahu. Guys, tadi salah. Ini arriver dodol goblok. Dasar. Kita lu gimana sih? Gua kan bukan orang. Lihat itunya tadi, cuma lihat schedule. Gua kan bukan orang Spanyol, bukan orang sini. Jadi itu ternyata itu layar kedatangan. Itu layar kedatangan dan layar keberangkatan itu yang ini. Layar keberangkatan tuh yang ini. Jadi nanti kita akan naik ke sini. Kita antar Dani sampai atas. Kereta ke Barcelona tuh ini jam 12.19. Jadi ini kereta yang cepat, namanya kereta rodales. Gitu. Jadi jam 12.19 keretanya berangkat di line sini satu. Banyak ya, ada yang jam 3. A few moments later. Ini Dani mau ngebip-bipin tiketnya. Ini tiketnya di kayak apa tiketnya, Dan? Coba. Kok di zoom sih? Oh, ini dia. Ini, tiketnya ini. Berapa duit kamu bayar? Cuman murah, cuma 16 euro. 16 euro sekali jalan ke Madrid, kemarin ke Barcelona. Ke Barcelona. Oke, okay, berarti itu sudah dijeglek, sudah oke. Okay. Jadi Dani sudah siap. Boleh naik kan gue ya? Kita naik ke atas. Dani mau naik ke atas. Gue harus 2 meter. Jadi kita harus distance. Jaga distance tetap. Jadi ini ya. Lihat sepatunya cuy. Ini yang sepatu yang dimakan sama dia. Jadi ini kita sudah berada di ini stasiun normal ya. Ini kalau mau ke Barcelona, tapi aku belum pernah ke Barcelona naik kereta. Jadi one day aku mau naik kereta ke Barcelona. Jadi nanti suatu hari aku mau naik. Hah? Oh, yang ini yang satu. Ini line satu. Ya, itu ada tulisannya. Tuh. Via Una. Jadi arahnya ke sana. Ini namanya ke stasiun Girona.
Stasiun Girona. Ini ke sana teh arahnya teh. Benar, ke arah sana ya. Oh. Kelihatan cucok enggak di? Cucok. Cucok banget. Kopernya putih. Tasnya coklat sama dengan kulit kulit badannya. Tasnya coklat sama kulit elu. Ini bukan tas gue ini. Tas siapa aja gitu keren. Saya enggak suka pakai tas-tas. Lu nanti hati-hati di kereta jangan tidur. Oh, iya. 45 menit atau 1 jam? Kalau yang ini sekitar 45 menit. 45 menit. Backlight. Jadi ini ya, apa namanya? Ini kira-kira dari rumah gue, stasiun itu cuma 5 menit. 5 menit apaan? Gue jalannya kemarin 10 menit. Lalu salah jalan, lu suruh ke sini kata si Manu ini stasiun Bandung katanya. Lu datang dari stasiun Bandung, 20 menit baru sampai. Padahal 5 menit dari sini ke jalan ke rumah, ya 7 menit lah. Kalau gue yang jalan mungkin ya 10 menit. 10 menit. Terus katanya, kata Manu, ini mana temen lu katanya gitu, masa dari stasiun Girona 20 menit itu stasiun Bandung. Stasiun Bandung katanya gitu. Nah, laki gue mah ada-ada aja. Ini airportnya deket ya, Teh? Mana ya tadi ya, Teh? Tadi udah ada yang lewat keretanya. Ya. Jadi ini, kalau gue, nanti suatu hari aku mau naik ya, kereta. Iya, Teh, ke Barcelona. Nanti lu jemput gue ya, nanti lu jemput gue di Barcelona. Sans, atau di terserah lu di Paseo de Gracia. Nah. Kalau bisa pasti segerasi aja lebih gampang. Soalnya kan di kota-kota. Nah. Nanti gua suatu hari ke Barcelona lalu sendiri. Kalau bisa nemuin teman-teman lu yang di Indonesia. Yang di Barcelona, orang Indonesia. Jadi ini keretanya Dani jam 12:19. Namanya Media Distancia atau MD. Jadi 12:30 Barcelona Sant. Makasih Dani. Makasih banyak lo Teh. Sama-sama udah main kesini, sudah nengok. Di tampung apa? Tidur di hotel. Gue tidur hotel. Lu malah masak di rumah gue. Tapi gue boleh ngacak-ngacak dapurnya kemarin. Seneng banget sih. Emak juga seneng sih. Manu juga seneng dimasakin. Alhamdulillah ya sesuatu. Kata si Manu bilang gitu. Itu kanarnya katanya, bebeknya katanya bisa. Enak ya. Perfect katanya gitu. Katanya ya. Gitu. Ya namanya chef gue bilang gitu sama Manu. Sebenarnya gue bukan chef ya. Tapi gue dulu pernah kerja jadi chef. Dan gue muridnya Ibu Siska Switomo. jadi dari ini emang pinter. Orang tuh pinter tuh nggak harus apa ya, nggak harus jadi atau sekolah atau apa. Punya talenta aja, punya skill. Semua itu orang kita. Punya talent. Talent. Kalau dia punya jiwanya ke situ ya. Gue juga suka masak tapi ya masak buat. Tapi kemarin yang itu enak banget Teh itu lontong sayurnya. Asik. Suka banget gue. Nanti ya. Karedok kemarin juga karedok itu sebenarnya kurang apa ya, kurang apa ya, bumbunya kurang. Tapi kan ada kencur gue lupa ngasih lu kencur ya. Gue ntar bisa beli bubukan di Amazon. Ada bubuk kencur. Okay. Tapi agak mahal sih. Masih pastinya mahal. Jadi nanti gue gak naik kereta ya guys, cuma sampai sini doang. Jadi gue sampai sini doang. Tapi tadi ntar kalau ke Barcelona kabarin aku ya. Sih pasti nanti aku ke Barcelona. Gue pengen nyoba sekali-kali naik kereta sendiri. PP gitu. Iya ntar biar tahu. Kalau gak salah sampai malam ya keretanya tuh. Kereta kalau media di sana apa? Mungkin sampai jam berapa? Jam 8 dari sana mungkinnya. Ntar lo browsing deh di ini. Iya nanti gue jangan sampai gue gelap. Masih di jalan, gue takut gitu aja. Jadi kalau berangkat pagi, jadi ntar jam pagi, siang. Yang paling pagi, siang siang di sana, sore gue udah pulang. Oke. Sip. Pagi dari sini, sampai sana sip. Siang. Okay. Baru deh pulang. Selamat jalan, sampai ketemu lagi nanti ya, Dan. Makasih. Bye. A few moments later. Ya, bener nih yang ini nih. Ini tulisannya Barcelona. Dari Barcelona. Ini keretanya guys, ke Barcelona. TGV ya? TGV ya, kereta besar ya? Iya, kereta yang cepat. Sama yang kemarin TGV. Oke. Tuh namanya Media Distancia. Media Distancia. Oke, pintunya yang mana? Oke. Ada yang turun, ada yang naik. Naik ada yang turun. Ada yang turun. Nanti filmin di dalam ya. Hati-hati. Selamat sampai Blitar.
keretanya besar, AC, ini kereta besar banget ya, keren. Nanti aku pengen ke Barcelona naik kereta. Dimat, dia di sini nggak kelihatan. Tuh. Gelap kacanya. Oh, dia langsung dapat duduk. Kayaknya kosong. Kosong metadonnya. Dia sendiri di situ. Galak. Aku mau turun, turunnya lewat sini. Itu nggak boleh duduk karena ada panjang juga keretanya. Tuh, berapa menit nih? Ah, masih ada 2 menit lagi. Oh, jadi berangkat keretanya ke sana. Gak kelihatan, gelap, gelap. Ini dia orangnya. Renfe Mediadista. Keretanya sudah tutup. Tut. Sudah mau jalan keretanya. Dadah. Udah kayak mau nganterin pulang kampung. Dicoret-coret. Udah jalan dah nih. Halo my YouTube family, apa kabar? Hari ini aku lagi di stasiun kereta api. Aku mau nganterin Dani, temanku yang dari CGS itu, pulang ke Barcelona. Barcelona itu kira-kira 20 menit dari CGS itu kira-kira 20 menit dari Barcelona. Jadi aku mau nganter Dani sampai keretanya datang. Oke? Sampai ketemu di video. Nah, ini jadi gue ada di dalam kereta ini ya. Banyak yang kosong. Terima kasih buat Teh Yuli. Gue sedih banget sebenarnya ninggal Teh Yuli kayak gimana gitu dada tadi ya. Oke, sampai ketemu lagi.